Halo, selamat datang di channel MTL Madwa. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi. Oke, teman-teman. Kita tambahkan balas linket. Kemudian kita tambahkan MTL. Kita kecilkan, teman-teman. Kemudian kita akan ke atas. Oke, di sini dimana IMC sedang berbaring. Kemudian dia membuka matanya. Kamu sudah bangun, sangat bagus katanya ya. Oke, ini minum ini terlebih dahulu katanya supaya sehat. Apa Horseman ternyata Sayuting Realm hanya menjadi seorang Horseman ya. Jadi ini adalah apa ini teman-teman, di mana ya, di God Realm seperti itu. Kemudian ada suara. Cek lagi Florence, kita pilih Shadow. Oke. Lagi modify, expand. Kemudian klik fill. Oke, teman-teman, kita tunggu saja prosesnya apa yang terjadi selanjutnya. Oke, mantap sekali, kita lanjutkan. Yang ini sudah selesai, ini juga. Kita lanjutkan ke atas. Ini ada kerusakan. Kalau begitu kita lanjutkan ke atas lagi, teman-teman. Sangat bagus. Oke, kemudian kita ke bawah lagi. Yang ini kita tambahkan MTL. Baru sini saja. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini seperti ini. Oke. Itu saja ada yang perlu yang aku lakukan. Kemudian dia langsung mengejar kuda itu. Nah, langsung terbang dia, teman-teman. Di situ langsung terjadi kehancuran. Kekuatannya luar biasa. Kemudian di sini ada banyak orang menangkap kuda. Kudanya lari ya, sedang mengamuk. Kuda ini Sayuting Realm. Kemudian kita klik fill. Oke, teman-teman, kita lihat ini. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan ke atas. Lihat-lihat dulu ke atas, teman-teman. Oke. Seperti ini, kita lanjutkan ke atas. Kemudian pergi ke 21. Kita perbesar 21 nya tambahkan dulu MTL ya di sini, teman-teman. Kemudian setelah itu kita ke atas, dan di sini dia mau menyerang, ternyata kalah ya. Tapi kemudian ada orang ini, langsung dia menghajar si kuda itu ya. Kemudian
si kuda merintih karena telah dihajar. Kemudian dia menggunakan sebuah dress ya. Dress itu mempunyai spiritual wisdom ya. Aku akan memberikan buku katanya. Sangat bagus katanya sangat ini colorless katanya. Sangat lagi modify, expand. Kemudian klik fill. Oke. Oke. Lihat-lihat dulu teman-teman. Kita lihat ke atas. Sini sudah sangat bagus. Ini juga lumayan ya. Oke, lanjutkan. Tambahkan ya. Kita tambahkan MTL terlebih dahulu. Kita taruh di sini, lanjut ke atas. Kemudian ngapain kamu berada di sini? Kamu belum sehat. Tidak ada masalah. Tanya. Oh, kamu ternyata dia adalah orang yang dibawa oleh Miss katanya. Dia tidak menggunakan kunci pasigat ya. Ternyata kamu tidak tahu. Aku lupa katanya ya. Aku hilang ingatan. Ternyata begitu ya. Kunci pasigat itu jadi apa namanya? Dia membuat sebuah dunia. Jadi kalau dunianya itu banyak kultivasi di sana, maka itu akan berbuah ya kembali kepada mereka. Saya dulu colorants. Oke, select lagi, modify, expand. Oke, kemudian kita klik fill aja. Kita tunggu saja. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai teman-teman. Kita lihat hasilnya sangat-sangat bagus. Ini juga kita lanjutkan ke atas teman-teman. Kita tenang-tenang dulu teman-teman ya. Lanjutkan kita ke atas. Kita nomor satu di sini, di mana ini? The floor room of Sang Mansion. Dan kemudian di sini adalah lower room. Kemudian kita lanjut. This is katanya. Ini. Tuhi jana, tuhi apana parana. You are finally awake. Kamu akhirnya bangun. Lanjutkan. Isi Sang Mansion itu apa namanya, young lady yang telah membawamu ya, yang telah menyelamatkanmu. Aku adalah horseman dari Sang Mansion. Ayo, aku telah tutup sambon sup
or you drink it quickly. Horseman. Okay, di sini ternyata di Horseman ya. Orang ini kultivasinya itu Saint King Realm, tapi dia hanya Horseman di sini. Saint King Realm. Oke, teman-teman, kita lihat hasilnya sampai masih 10. Kalau begitu kita ke game master terlebih dahulu, kemudian kita hapus, teman-teman. Kemudian kita di media ini kita tambahkan 16 ya, teman-teman. Oke, kita berbesar. Mantap. Selanjutnya kita masukkan. Kita perbesar, teman-teman. Setelah itu, setelah diperbesar, oke, mantap ini teman-teman. Sampai sini saja, kemudian kita trim dulu. Setelah itu kita masukkan. Ternyata sampai 13, teman-teman. Oke, 13 kita kecil aja karena ya biar bagus lah ya, biar tidak fokus ke saya saja, teman-teman. Kemudian masukkan song nomor 2, kemudian kita perkecil sampai 25, kemudian kita langsung render saja. Oke, kita lanjutkan.